Kisah cinta Vena Melinda dan Ferry Irawan memang sangat mencuri perhatian netizen akhir-akhir ini. Apalagi pada tanggal 9 Februari 2022 kemarin, pasangan selebritis itu baru saja melangsungkan lamaran. Meski begitu, kemesraan Vena Melinda dan Ferry Irawan di hari bahagia kemarin justru mengundang cibiran dari netizen. Seperti apa ya? Vena Melinda dan Ferry Irawan baru saja melangsungkan acara lamaran pada tanggal 9 Februari 2022 kemarin. Acara lamaran keduanya dihadirin kerabat dan keluarga dekat. Tampak Farel Bramasta dan Atala putra Vena Melinda juga ikut memeriahkan. Usai dipersunting oleh Ferry Irawan, Vena pun memamerkan cincin berlian seharga puluhan juta. Tak berhenti sampai di situ, keluarga juga melakukan beberapa sesi photoshoot yang dianggap terlalu mesra oleh netizen. Vena Melinda tampak memeluk Ferry Irawan yang lagi duduk di kursi. Tak sedikit yang mencibir foto keduanya. Dianggap belum muhrim dan resmi menikah, kemesraan Vena Melinda dan Ferry Irawan pun jadi buah bibir. Meski begitu, agaknya Vena dan Ferry tak terlalu menghiraukan cibiran netizen. Keduanya terlihat sangat bahagia, apalagi dalam waktu dekat dua sejoli ini bakal menikah. Sebelumnya Farel yang mulanya belum bisa menerima, akhirnya merestui hubungan Vena dan Ferry. Ia bahkan mendoakan agar hubungan ibunya itu bisa lancar sampai hari pernikahan tiba. Melihat ibunya senang, Farel pun ikut bahagia. Selamat ya mama, ikut bahagia. Semoga lancar terus sampai hari H. We love you so much mom, tulis Farel dalam unggahannya. Tak jauh berbeda dengan sang kakak, Atala Naufal juga memberi ucapan pada Vena Melinda dan Ferry Irawan yang habis lamaran. Ia memamerkan beberapa potret di momen lamaran sang ibunda yang digelar secara outdoor tersebut.